Assalamualaikum, salam sejahtera pada semua rakan-rakan Facebook, YouTuber. Ini macam biasa. Macam biasa lah. Saya akan review barang-barang yang saya cakap untuk saya upgrade pada spek yang saya nak buat pada motor saya 135 LC4S. Upgrade pada daripada standard bagi kepada spek 65 Jet 4. Okey, sekarang ni saya nak review pasal bearing set. Bearing saya tukar sekali satu set bearing engine satu set pada C3 punya SKF, dia nama SKF. Kalau kat dia ada dua yang alai punya box. Tapi jenama SKF lah. Alai punya packaging. Dengan lagi satu Ayushka. Ayushka punya packaging. Setahu saya dua-dua sama je. Cuma beza. Saya rasa sama je. Cuma dalam dia ada lain sikit. Okay. Kalau macam yang saya dapat ni. Yang ni 4S ni lah. 4S. Genio. Dia ada dua, Genio C3 dengan Endurance yang warna kuning. Kalau kau tengok dekat Shopee tu, dia punya bekas yang ni warna kuning lah. Kalau Genio ni color biru. Okay, aku dapat yang ni 1, 2, 3 dalam kotak dia. 4 5. Ni crankshaftnya bearing 6. Aku tak tahu kenapa aku dapat daripada seller. Dia seal, barang dia memang seal, tapi dia dah terkeluar daripada dia punya packaging. Tapi aku dah check dalam ni, memang barang baru lah. Cuma mungkin masih dia packaging tu dia terkeluar ke, tak tahu macam mana ke. Tapi tak apalah, elok juga kan. Bila dia terkeluar, aku boleh buat review sekali. Okay, ni crankshaft ni. Ni bearing crankshaft. Kata nak dekat sini, dia punya kod dia lah. 6305HN3C3WK285. Kalau tengok kat sini, dia punya kod C3 tu. Ni lah. C3. Ni punya kod. Kalau yang lain tu, aku tak pasti. Sebab ada yang ada tulis C3, ada yang tulis tak ada tulis C3. Ada aku tunjuk. Belakang dia punya SKF punya bearing macam ni lah. Ini cara-cara nak masuk dalam can crash. Tapi kalau kau nak masuk seelok-eloknya, guna heating gun. Heating gun, kau heat dulu dia punya crankcase tu, baru kau senang masuk ini bearing. Sebab style dulu dia orang paksa bearing. Bila paksa bearing, kebanyakan bearing tu dia punya rumah dah lari. Jadi tak cun lah bila kau masuk. Nanti sampai satu tahap dia tak tahan lama. Bila tak tahan lama, standard lah. Naik turun engine lah macam biasa. Kat sini dia ada dia punya ni, boleh SKF. Aku nampak dia dekat ni SKF lah. Mungkin original punya ni kot. Okay, ni crankcase punya ni kod dia. Kalau kau nak cari yang sebijik-sebijik kat kedai pun boleh cari yang kod ni macam ni. Ini yang seal punya sama macam tadi. Seal. Seal ni. Aku review yang ni, yang dah buka. Alang-alang dah buka, aku review sekali lah. Okay, ini untuk yang enjin dia. Dia punya kod dia 6002 C3 VK286. Dekat, kalau kau perasan dekat sini pun dia ada tulis ni C3. Nampak? Ada tulis C3 Genio. Ada orang kata shock lagi endurance. Tapi kalau kau tengok sebiji endurance tu pun
Beli tahan mahal juga ah. Beli tahan mahal. Ada orang kata yang lagi mahal lagi syok. Tak tahu. Kita kena try dulu baru tahu. Ah, yang ini aku cakap. Yang ini kalau kau tengok dia lain tau. Dia punya lubang-lubang ni tak ada. Dia full. Full besi dalam ni. Dia tutup. Ha, kau tengok kat sini dia punya kod dia 62022ZVC525. Ha, tapi aku tanya kawan-kawan aku, ada kata C5. Takkan C5 kot, sebab C5 dia punya bearing dia lain dalam dia. Tapi tak tahu lah dalam dia bearing C5 ke apa, cuma dia tutup kan. Mungkin. Ha, ini kena tanya otai-otai yang boleh jawab. Ha, mungkin korang tahu, korang boleh komen kat aku punya video ni. Boleh aku gain knowledge sikit. And aku pun newbie share review apa barang yang aku beli. Untuk kawan-kawan yang kata kawan-kawan newbie ke otai-otai nak beli ke, boleh tengok apa kod-kod dia. Yang ini memang datang daripada kotak seal. Memang inilah dia. Aku cuma beritahu je lah apa kod dia yang korang, kalau korang nak beli yang sebiji-sebiji. Contoh bajet tak banyak, kau boleh beli sebiji. Ni cari lah kod-kod dia ni. Ni kalau kalau C3 tadi dah tulis C3. Tapi yang ni VC VC 5. Kalau yang macam C3 tu dia tulis C3 je. Ada tak beza dia? C3 VC5. Aku tak tahu. Hasil C3 kot. Tapi dia ada tutup. Kat sini dia tulis. Kalau tengok dekat atas tu pun dia ada tulis. Genio. VC5 525. VC525 SKF. Alright. Yang ni sama lah macam tadi. Tak ada juga dia tulis C3 6004 2Z / VC525 dekat. Okay, dekat bearing semua dia ada tulis lah. Dekat bearing semua dia ada tulis. Contohlah kalau macam korang beli, lepas tu dia punya macam aku lah, benda ni tercabut apa semua kan. Macam aku satu dia tercabut tak masalah, aku boleh tahulah apa benda tu. Tapi kalau semua tercabut, korang boleh tengok dekat bearing. Bearing tu dia ada tulis apa kod-kod dia. Kod-kod tu. Okay, aku review ni. Ini untuk crankshaft lah. Crankshaft. Kalau tengok sini SKF Tune 6305 HN3C3 Genio. Orang kata kalau bearing baik, dia pusing ni lama. Kita test. Pusing lama ke sekejap? Tak berapa lama. Tapi boleh lah. Kalau kau beli daripada standard tu, ada lain, mesti dia ada lain dia. Mesti dia ada lain dia, beza dia. Ringan pun ringan sikit kot. Kan? Tu aku review. Yang ini kalau C3 dia punya ball bearing dia dalam ni tu stainless steel, besi lah, besi stainless steel. Kalau C5 tak silap aku seramik kot lah. Kalau salah korang betulkan lah dekat bawah, nanti aku baca komen korang. Yang ni yang aku beli. Okay. So kalau korang nak tengok barang-barang lain yang aku review, apa yang aku beli, kau boleh join aku punya YouTube channel. Dekat dalam tu kau boleh scroll macam-macam video, apa yang aku beli, barang-barang apa aku beli untuk aku upgrade pada spek 65 jack 4. Ni orang kata tak ada bangsawan sangat lah barang-barang aku beli ni. Boleh pakai lah. Boleh pakai lah. Asal bukan sama macam standard. Sebab barang standard bukannya tak bagus. Bagus. Tapi alang-alang korang dah upgrade kan. Better korang cari yang baik sikit lah.
daripada yang standard. Sebab barang standard memang khas untuk engine standard, barang memang pakai yang standard lah. Kalau engine dah buat, kita kau pakai yang lagi bagus, lagi bagus, lagi tahan kan. Jadi tak apa dong buat barang-barang kata upgrade yang lebih bagus, dia punya part dia, replacement part yang lebih bagus. Kalau kat sini kita lihat 100% lah. Aku beli yang jenama packaging alai. Boleh lah nak cuba korang. Tak, kita tak tahu kan, selagi kita tak cuba. Kita try dulu tengok nanti apa beza dia kan. Yang ni barang sebelum aku upgrade, nanti korang tengok sampai aku upgrade sini motor aku, apa jadi kan. Dia tengok jadi tak jadi. Noobies nak try upgrade sini motor dengan beli barang sendiri. Tapi barang-barang yang kau nak beli tu, buat review dulu lah, apa yang boleh pakai, apa tak boleh pakai. Okay geng, kita jumpa lagi. Jangan lupa follow, subscribe aku punya channel ni untuk tengok apa lagi barang yang aku beli untuk aku upgrade pada spek 65 Jet 4. Okay geng, jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, bye.